guys, welcome back to my channel YouTube. Video kali ini aku bakal coba buat hubungin nomor yang aku telepon masa lampau kemarin. Jadi kalian pasti lihat channel aku Admiral Hotbing, itu aku chat nomor masa lampau, dan kali ini aku bakal coba langsung telepon aja guys. Kan dia bilang kalau dia nggak bisa video call karena tahun 2010 belum ada fitur WA yang bisa nge-video call gitu katanya. Jadi aku bakal coba pakai telepon biasa aja, bukan video call, cuma telepon juga lewat WA. Semoga sih diangkat, dan aku jadi tadi tuh udah chat sama orangnya kalau aku tuh mau telepon dia gitu loh. Karena aku juga gak percaya dia dari tahun 2010 dan sedangkan kita udah 2024. Dia bilang dia pindah, terakhir tuh dia tuh ngomong dia pindah ke 2010 gara-gara pandemi. Jadi dia tuh pakai mesin waktu dan dia ke masa lalu. Di sini tahun 2010. Oh, ternyata tahun 2010. Itu katanya, guys. Langsung aja kita bakal coba telepon. Berdering. Aku deg-degan banget, guys. Soalnya bayangin aku nelpon orang di masa lalu, dia tahun 2010 sedangkan 2024 kita. Emang bisa apa nggak tabrakan gitu? Gimana WA bisa menghubungkan kita kenal? Diangkat. Halo? Suara kamu siapa? Manusia. Hah? Manusia? Iya, maksudnya siapa? Di sana tahun berapa? Di sana tahun berapa? Di sini tahun 2024, di sana tahun berapa ya? Halo? Aku 2010. Hah? 2010? Kenapa kamu bisa ke tahun 2010? Karena aku memiliki mesin waktu. Lalu sejak kapan kamu ke tahun itu? Sejak pandemi melanda, jadi saya ingin pindah ke masa lalu. Dia bilang sejak pandemi melanda, guys. Di mana kau menemukan mesin waktunya? Tidak tahu, tiba-tiba saya ketarik. Hah? Tarik? Maukah Anda membantu saya? Membantu apa? Saya ingin balik ke tahun 2024. Bagaimana caranya kau ingin balik? Saya terkurung di sini. Katanya kan kamu punya mesin waktu. Di mana rumah kamu ketika kamu awal mau ke masa lalu itu? Rumahku di jalan. Oh, jadi itu rumahmu? Kamu pindah? Oh my, lah dimatiin anjay. Mau jatuh. Oke guys, jadi aku dapat info dari orang yang katanya masa lampau. Ini dia tuh bilang dia itu pindah ke tahun 2010 dan terakhir dia punya rumah di tahun 2022 awal, 2021 apa 2022 ya, kayaknya 2021-an, pokoknya pas zaman pandemi melanda yang udah masih ekstrim-ekstrimnya itu. Terakhir dia tuh ngasih aku alamat gitu guys, tadi alamat rumahnya, dan dia tuh minta tolong aku tuh bantu dia buat dia bisa ke dunia kita yang asli 2024 gitu. Dia nggak mau kejebak di tahun 2010 terus. Oh my god. So guys, ini beneran serem banget karena tadi tuh aku dapat info kayak gitu guys. Aku nggak tahu bakal nyamperin apa enggak, tapi kalau aku sempat aku bakal nyamperin ke rumah dia, tapi dia nggak ngasih tahu aku dia punya berapa bersaudara atau apa. Itu semua misterius. Dan aku juga nggak tahu, nggak kenal, nggak lihat mukanya gimana karena nggak ada fitur video call katanya di zaman 2010. Cuma kemarin tuh pas aku chat, kalian bisa lihat video aku sebelumnya itu, aku chat dia, dia benar ngasih bukti kayak dia di KFC tahun 2010, terus ada masih ada kereta terbang asap yang beroperasi kayak gitu itu. Soalnya kemarin pusing guys, serius. Punya waktu tuh, aku gak percaya. Mau mikir deh, kok bisa ya ada nomor kayak gitu? Tapi kok bisa ya guys ya? Ini
aneh banget sih. Nanti kita coba buat minta bukti-bukti lagi. So ya udah guys, mungkin sampai sini videonya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. And thanks for watching. Dadah.